pagi hari libur kita tambah ramai. Kita apa ini? Kopi. Kemudian masjid-masjid juga kadang-kadang yang berjalan sholat baru dibuka. Tetapi dijeda, sekalipun dijeda, karena kalau masuk sholat juga tetap semua toko tutup semuanya. Nanti setelah sholat baru buka lagi, di adzan isya tutup lagi. Setelah itu baru buka sampai jam 11 sampai jam 12. Jadi di sini toko-toko itu dari jam 8 sampai zuhur, tutup setelah zuhur, nanti setelah zuhur buka 1 jam, jam 1, setengah 2 tutup, semua tutup, baru nanti setelah asar baru buka lagi. Jadi antara zuhur dan asar itu ada selang waktu, semua untuk istirahat untuk pekerjanya, setelah asar sampai jam 12. Jadi kalau kita cari barang-barang, ya setelah zuhur itu banyak tokonya, kecuali restoran, toko-toko yang buka.